Assalamualaikum. Okay, nama saya Siti Nur Hidayah. Saya dari Kolej Cybernetik. Boleh tak Encik bagi saya sedikit masa untuk saya interview Encik? Waalaikumsalam. Boleh. Okay. Boleh saya tahu nama Encik siapa? Okay, nama saya Ahmad Bin Mazuki. Apakah pekerjaan Encik? Saya bekerja sebagai runner, iaitu kerja sebagai foodpanda. Okey. Apakah perasaan anda sepanjang bertugas pandemik tu? Semasa bertugas sangat bahaya, tapi untuk memuaskan hati pelanggan, saya dan rakan yang lain terpaksa bekerja untuk memuaskan hati mereka. Even pekerjaan ini agak sangat terlalu berisiko, tetapi kami sebagai runner harus menempuh yang apa jua cabaran. Okey, soalan seterusnya, apakah yang berubah sepanjang Encik bekerja selepas pandemik tu? Okey, apa yang berubah selepas pandemik? Okey. Setakat ini memang ada perubahan sedikit tapi tidak terlalu banyak. Contohnya perubahan segi daripada order, sebabkan mereka semua dah boleh keluar bebas, boleh pergi mana saja, mana mereka nak, boleh beli sendiri. So itu yang membuatkan order semakin menurun. Tetapi event semakin menurun, tapi pendapatan kami seminggu boleh lagi masih mencecah RM1,000. So alhamdulillah untuk perubahan semasa pandemik ini tidak amat menjejaskan buat kami. Hello. Nama Suzan. Apa yang berubah pada bekerja selepas pandemik? Habis PKP ni apa kerja? Apa yang berubah semasa kerja? Masa. Benar eh? Okey, itu saja. Thank you. Saya berasa teruja kerana dapat bertugas dalam suasana yang berlainan. Okey, lepas tu apa perubahan yang berlaku? Masa bertugas dan bekerja saya kena patuhi SOP. Dan itu saja. Thank you.